Oke, udah teman-teman. Belum. Udah, oke, ayo. Oke, Keanu hari ini mungkin mendatangi sidang seperti apa sih? Kamera, enggak tahu, belum dimulai. Gaganya katanya enggak datang, belum datang. Bang, saya kan pengacara dari Gaga minta sidangnya diadakan secara offline kalau online. Gimana tuh, Bang? Saya sih maunya Gaganya datang ya. Itu apa juga? Setuju dengan pendapat ketua dari Gaga. Pengharapan hukuman yang diterima Gaga ini gimana sih, Bang? Ya hukuman yang layak lah, simpelnya perbuatannya dia. Nah, ini kan dia bukan dijerat pasal undang-undang lalu lintas, Bang. Ada maksudnya hanya 4 tahun, Bang, dan kemungkinan uang 8 melalui undang-undang lalu lintas. Ini kita lihat aja deh, ntar hasil sidangnya. Bang, ayahnya Gaga sendiri nih, sempat kagak terima nih, Bang, sama anaknya yang dihukum kayak gini, gimana, Bang? Gimana, Bang? Loh, bapaknya nggak terima, bapaknya Laura gimana? Maksudnya bapaknya nggak terima sih? Mau menjalani proses hukum yang berjalan harus terima dong, itu kan hasil perbuatan anaknya sendiri gitu. Keluarganya Laura aja bertahan untuk bersabar loh selama setahun, coba dia ada itikad baik dari awal ya, mungkin gak akan kayak gini, gak akan panjang, dia gak mungkin dia keluar statement kayak gitu. Saya kecewa banget sih bapaknya bilang gak terima dan sakit hati, dia gak mikirin banget keluarga korban, rabat korban gimana? Bang, sejauh ini keluarga untuk berupaya untuk mendapatkan keadilan pendapat? Iya.